Saudara mahasiswa, Anda sudah menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan percobaan yang kami ketengahkan. Apabila Anda sudah melaksanakan semua kegiatan praktikum dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka selanjutnya Anda dapat menyusun laporannya. Dalam menyusun laporan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, antara lain: Catatlah semua hasil percobaan pada lembar kerja yang tersedia untuk masing-masing percobaan, dan buatlah kesimpulannya. Agar laporan praktikum yang Anda lakukan tidak tercecer, maka sebaiknya Anda menjilid laporan praktikum Anda. Kemudian, lengkapilah dengan surat perizinan dan bukti registrasi praktikum, lalu kirimkanlah laporan praktikum Anda ke alamat berikut ini. Nah, saudara mahasiswa, kami berharap program ini dapat membantu Anda dan menambah wawasan Anda dalam melaksanakan kegiatan praktikum IPA khususnya modul 1, modul 3 dan modul 8. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sampai jumpa.